Selamat sore guys. Mau mulai prosesi pemindahan burung dari mobil atau dondangnya Pom Galaxy ke dondangnya Pom Harismatic. Nih guys, dondang bagus sekali, insya Allah handling tidak kalah dengan Pom kita. Ini Mas Nizar yang mau potong segelnya. Kita lihat guys, segel masih utuh semua ya. Itu lihat jari-jari yang ditunjukkan sama Mas Nizar, segelnya masih utuh semua. Oke, tinggal sebelah sana. Pamit-pamit, Pak. Iya. Nih, guys. Dondang usi utuh semua. Utuh. Utuh semua ya. Utuh semua ini, guys. Lihat. Ya, ayo Mas Nizar mulai dipotong. Bedanya kali ini kita potong segel untuk pintu kecil. Kalau kita ngelepas di lapangan, lepas sendiri, yang dipotong itu segel pintu besar. Sekarang yang dipotong segel pintu kecil. Ya. Terima kasih Mas Nizar. Cukup ya guys videonya ya. Pertama yang kita pindah. Ini guys segelnya, stiker masih pada utuh semua. Ini Mas Muklambang, Ketua Pom Harismatic. Ini burung-burung galaksi semuanya sudah pindah ke dondangnya Pom Harismatic. Saya mau pastikan burung-burung sehat semua, bagian semua, dan alhamdulillah setelah pindah dondang, burung-burung galaksi tetap mau makan. Ini guys, dondangnya, handlingnya cukup bagus, aman, semua aman, pakan di dalam, pastikan semua burung itu bisa makan tanpa kendala dan tidak perlu berebut. Ini guys, kita lihat, ini jagung, ini air. Bisa dilihat semua burung kondisinya fit. Semoga besok hari Minggu cuaca cerah, kepulangan tinggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan pelepasan pos 4 Bali Pom Karismatik Fiat Pom Raja Wali, dan terima kasih untuk supportnya dari Pom Galaksi Purwokerto. Ya. Jamnya pukul. Ya, persiapan pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah. Bismillahirrahmanirrahim.